Okey, saudara-saudari sekalian, saya bersama Datuk Tan Chun Hua JP hari ini yang merupakan pengerusi eksekutif TCS Group, di mana anak-anak syarikat Datuk Tan telah sudi memberi sumbangan kepada perlawanan amal kita kali ini. Datuk Tan, boleh Datuk cerita sikit pasal sumbangan Datuk hari ini? Malam ni kita dah bawa 10,000 melalui kita anak syarikat Dr. M-tronic. Ada satu syarikat yang public listed company. Dan malam ni oleh kerana Tan Sri kata ni kita nak bagi charity kepada anak yatim lebih kurang 200 orang untuk hari raya mereka. Oleh kerana kita rasa ni adalah amat penting untuk masyarakat tak kira bangsa, agama. So kita pun sudi tambah lagi 20,000 untuk donation kepada anak yatim untuk mensupport kafa sepanjang masa. Terima kasih, datang atas ini. Terima kasih, itulah dia semangat The Red Warriors, tidak mengira bangsa dan agama. Kita memberi sumbangan kita masing-masing dan kita akan bekerjasama dengan anak-anak syarikat Datuk Tan di masa akan datang, di mana Datuk Tan akan terus terlibat dalam menyumbang kepada Red Warriors di tahun 2015 dan masa-masa akan datang. Betul Datuk? Ya betul, kita akan fully support sebagai anak Kelantan. Ambo adalah anak Kelantan. Kita adalah tanggungjawab support pasukan diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa. Ada kafa. Ini adalah tanggungjawab kita, adalah derma sebanyak sikit tak kira. Di agama kita pun rasa ni boleh dapat charity job adalah dapat pahala. Ada satu pahala yang sewajibnya. Kita harap kita akan membangunkan charity job ni akan bawa lebih banyak usahawan Kelantan support kafa Kelantan. Itulah dia, saya sekali lagi ingin menyatakan semangat The Red Warriors di mana tidak mengira bangsa dan agama, dan inilah semangat yang kita perlu ada.